Saya sedikit, saya nak takut salah faham. Saya respon sikit Al-Fadhil Ustaz Fathul Bari. Saya tahu kita baca dan saya juga baca hadis itu, iaitu man arada an yansahadha sultanan fala yubdihi ala niyatan. Siapa yang nak nasihat orang berkuasa, jangan terang-terang. Tapi isu ini ada dua perkara dan ini selalu saya tegaskan. Satu, ada perkara yang membabitkan soal peribadi pemerintah. Pemerintah itu kalau katakanlah dia terlibat dengan minum arak ke, dia tak tutup aurat ke, itu soal peribadi dia. Perkara yang seperti itu tak patut diucapkan dalam ceramah kerana itu boleh dicakap secara peribadi. Tetapi ada perkara yang membabitkan soal rakyat. Yang soal rakyat seperti rasuah, kehilangan, penyelewengan, ini diucapkan mengikut sistem yang dipakai oleh pemerintah. Bahkan para sahabat pernah bangun dan mengkritik Sayyidina Umar terang-terangan hanya kerana soal sehelai baju yang lebih. Jadi kita kena beza dua dosa pemerintah. Dosa peribadi, kita hendaklah tak payahlah duk cakap dalam ceramah. Tapi dosa yang membabitkan hal ehwal, misalnya saya bukan wakil PAS daripada Kelantan, tetapi saya rasa tidak patut rakyat Kelantan dinafikan hak royalti mereka, umpamanya. Dan saya rasa oleh kerana ini, isu ini ialah isu umum, saya berhak untuk bercakap perkara ini di dalam media supaya rakyat tahu dan supaya timbul kesedaran rakyat juga membantah. Tidak semestinya saya kena tunggu untuk pegang tangan Perdana Menteri dan bisik kepadanya. Jadi ini dua keadaan yang berbeza. Saya sebenarnya tak mau pergi masalah peribadi, tapi oleh kerana Ustaz Fathul Bari sebut pasal masalah masuk UMNO, dan saya sebenarnya saya tak menafikan hal itu, tetapi dengan janji kita masuk UMNO bukan kerana jadi benteng UMNO untuk lawan PAS, tetapi besoknya kita ialah untuk berdakwah, dan saya harap perkara itu diteruskanlah oleh Ustaz Fathul Bari, bukan jadi benteng kerajaan. Okay.